Pemirsa, pihak kepolisian Resort Kota Jambi menyatakan dua remaja yang tewas disebabkan laka lantas atau kecelakaan tunggal pada Jumat 28 November 2024. Pihak orang tua korban menyampaikan bahwa selain laka lantas, ada penyebab lainnya. Di dalam video CCTV yang beredar di media sosial, memperlihatkan sejumlah remaja yang berboncengan empat menggunakan satu motor. Mereka melaju kencang hingga motor yang digunakan hilang kendali dan berakhir menabrak tembok pembatas ruko. Dalam kejadian ini menewaskan dua orang dari empat orang remaja. Remaja yang berbonceng empat itu mengendarai motor dengan laju yang cepat, diduga sedang dikejar oleh sekelompok geng motor. Wakil Polresta Jambi AKBP Nur Hadiansyah menyampaikan, dalam kasus tewasnya dua orang remaja yang viral itu, pihaknya masih menyimpulkan sebagai laka lantas atau kecelakaan tunggal. Sementara untuk dugaan dikejar oleh geng motor, pihaknya masih mendalami dan melakukan penyelidikan. AKBP Nur Hadiansyah mengatakan, apabila ditemukan fakta-fakta baru, pihaknya akan menyampaikan informasi lebih lanjut terkait kejadian tersebut. Bagaimana di Kamis dini hari di Simpang Patah, Pak? Yang menggerbakkan dua orang meninggal itu. Oh itu, saat ini itu masih kita simpulkan itu laka lantas, namun kemungkinan lain itu masih dalam proses penyelidikan. Nanti tim kami akan memberikan informasi lebih lanjut. Sementara itu, orang tua korban, Indra, menduga bahwa faktor penyebab tewasnya anaknya tidak hanya sekedar laka lantas. Ia menemukan bekas sabetan senjata tajam di tubuh anaknya, kemudian tampak bagian dada dan wajah dengan kondisi bengkak. Selanjutnya, ia mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas fakta yang sebenarnya terjadi. Heri Zulkifli, JEK TV, melaporkan.